Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah Kak Adi. Ya, betul Kak Sunarya. Teman-teman penggalang, adik-adik penggalang SD ITJ Bin Sabit yang ada di rumah tentunya. Bertemu kembali bersama dengan Kak Adi dan Kak Sunarya dalam kegiatan Pramuka SD ITJ Zaid Bin Sabit. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan memberikan apa Kak Adi? Memperkenalkan ragam tepuk Kak Sunarya. Ragam tepuk. Iya. Tentunya teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan kegiatan tepuk-tepuk pada kegiatan Pramuka. Betul. Ada yang ragam tepuk dipadukan dengan nyanyi, nyanyian, tarian. Dan juga kolaborasi yang lainnya. Dan ya? Kolaborasi lainnya. Oke. Tapi Kak Sunar ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa like dan subscribe channel SD ITJ Bin Sabit. Betul tentunya ya. Tentunya. Sip. Baik. Ya Kak Sunar. Langsung saja Kak Adi. Oke. Kita akan memperkenalkan berapa ragam tepuk. Untuk saat ini mungkin kita 5 dulu aja Kak Sunar ya. 5 ragam tepuk saja. Tidak usah banyak-banyak dulu ya, bertahap ya. Betul. Pastinya sudah sebetulnya nanti kita akan tampilkan dan teman-teman tidak asing lagi dengan tidak ragam tepuk. Tidak asing lagi, betul, dengan tepuk yang kita perkenalkan hari Karena ini. Karena di Zaid Bin Sabit sudah sangat banyak ya. Banyak memperkenalkan. Betul. Di kelas baik dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Oke. Dan teman-teman semuanya, kita akan memperkenalkan kembali, mengingat kembali, betul, seperti pembelajaran di kelas atau di luar kelas ya. Betul, betul. 5 ragam tepuk. Tepuk yang pertama adalah tepuk pramuka, Kak Sunar. Tepuk pramuka. Betul. Dan tentunya ini tidak asing. Tidak asing untuk penggalang ya. Betul. Kita mulai 3 kali tepuk pramuka. Oke, baik. Iya. Ragam tepuk yang kedua adalah tepuk beat 1. Beat 1 sampai beat 4 saja. Betul. Yang udah ini banyak ya Kak Sunar. Betul. Ya? Ada beat 1 sampai beat 9 atau sampai 15. Ya, 15. Untuk kali ini sampai 4 dulu. Oke, Kak Sunar ya, sebelum kita praktek beat 1 ini, nama beat 1 ini ada beragam macam namanya. Betul, Kak, ada namanya tepuk paha. Tepuk paha dan kemudian tepuk Filipin. Iya. Itu sama ya tepuknya. Sama aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap Kak Sunar. Siap Kak Adi. Siap. Kita akan mulai. Everybody beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Oke, alhamdulillah. Mungkin kalau kita agak kikuk-kikuk tadi, mohon dimaklumi ya. Biasa ya Kak Sunar. Betul, teman-teman pastinya ya lebih lihai nanti. Lebih lihai dan lebih kompak. Sampai ada lagi, beat 9 ya. Wih, beat 9, beat 9. Wah, betul ya. Kalau beat 9 sampai seperti ini. Betul. Oke. Oke, lanjut. Ragam tepuk yang ketiga. Ketiga. Ini yang biasa teman-teman atau kakak apa adik-adik. Betul. Praktekan di kelas masing-masing ya. Betul. Nah, apa itu Kak Sunar yang ketiga? Ragam tepuk SIT, SDIT, Zaid Bin Sabit. Pastinya sudah kangen nih. Betul. Berapa meja yang sudah ditepuk nih? Iya, sampai hancur dan rusak ya. Enggak, insya Allah kuat ya. Kuat mejanya. Insya Allah ya. Oke, siap Kak Adi? Siap. SIT, SDIT, Zaid Bin Sabit. SIT, ZBT. Alhamdulillah. Lancar jaya ya. Lancar jaya. Oke. Selanjutnya adalah ragam tepuk yang keempat. Ini biasa dilakukan oleh guru kalian untuk memberikan apresiasi. Apresiasi penghargaan kepada adik-adik yang berprestasi. Berprestasi tentunya atau selamat ketika mengerjakan tugas dengan selesai. Dengan selesai tuntas. Dengan hasil yang bagus. Bagus. Oke. Ya. Namanya tepuk apa, Kak Adi? Ayo, namanya tepuk salut. Karena dengan ujungnya salut, berarti memberikan penghargaan. Betul. Oke. Tepuk salut. Dung pak pak, dung pak salut. Oke, itu ragam tepuk yang keempat. Berarti tinggal yang terakhir. Satu lagi. Yaitu ragam tepuk yang kelima, yaitu apa Kak Adi? Namanya tepuk koboy. Ya, tepuk koboy. Ya, seperti Kak Adi pakai koboy. Oke, siap Kak Adi? Siap. Tepuk koboy.
ambil pistol, isi pelor, tembak jedol. Oke, alhamdulillah ternyata mudah ya. Insya Allah. Pastinya kalau anak-anak penggalang semuanya itu lebih kreatif lagi. Betul. Ya, lebih kreatif. Mm-hmm. Ada yang sampai tepuk sambel. Oh, aduh, luar tepuk biasa. Tepuk apa lagi? Ada tepuk badut mungkin. Tepuk badut ya. Mm-hmm. Itu tujuannya untuk ice breaking, mm-hmm. untuk membuat apa ya? Atau lebih memulai kegiatan. Memulai kegiatan supaya lebih aktif lagi. Betul. Lebih seru lagi karena dalam pramuka itu harus ceria. Ya, betul tentunya. Harus seru ya. Jadi teman-teman, dan bahagia jangan lupa. Dan bahagia. Ya. Senang. Baik, itu saja Kak mungkin Adi. Siap. Pada pertemuan ini, mm-hmm. terima kasih teman-teman semuanya sudah mm-hmm. memperhatikan, menonton video ini. Dan jangan lupa, like, subscribe channel SDIT Jamie Sabit. Oke. Mungkin itu saja. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf dari Kak Adi dan Kak Sunaria. Betul. Wa'afu'minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.